Sempat diisukan menutup pelayanan karena adanya karyawan positif COVID-19, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tetap beroperasi. Hingga hari ini semua pelayanan berjalan normal, termasuk pelayanan pasien COVID-19. Informasi tutupnya RSUP Fatmawati pertama kali beredar di media sosial. Namun saat ini seluruh pelayanan tetap beroperasi mulai dari instalasi rawat jalan hingga layanan IGD. Sejak bulan Maret hingga Agustus, pihak RSUP Fatmawati terus melakukan swab test kepada karyawan dengan hasil 35 orang positif yang saat ini sudah pulih dan kembali beraktivitas.